Para pegawai dari Mesir, Israel dan Amerika Syarikat dijadual bertemu di Kahira hari ini bagi membincangkan langkah membuka semula lintasan Rafah di Gaza. Media Mesir menukil sumber keselamatan peringkat tinggi sebagai menyatakan Mesir sudah pun mengulangi pendiriannya untuk enggan membuka semula lintasan Rafah selagi sempadan di Palestin masih di bawah kawalan tentera Israel. Lintasan Rafah adalah laluan utama bagi memindahkan pesakit untuk menjalani rawatan di luar Gaza serta menghantar bantuan kemanusiaan ke dalam wilayah itu. Pilihan raya India yang memakan masa 6 minggu kini selesai dan undi akan mula dikira pada Selasa ini. Keputusannya dijangka diketahui pada hari yang sama. Tinjauan-tinjauan meramalkan kemenangan bagi Perdana Menteri Narendra Modi. Banyak tinjauan menjangkakan Parti Bharatiya Janata pimpinannya dan sekutu-sekutunya akan menang lebih 350 daripada 543 kerusi Parlimen Dewan Rendah. Pesawat angkasa China Chang'e 6 berjaya mendarat di bahagian gelap bulan pagi tadi. Pendaratan bersejarah ini semakin hampir menjadikan China sebagai negara pertama di dunia membawa pulang contoh batu dan tanah di sebuah kawah bulan dipanggil Kutub Selatan Lembangan Aitken. Agensi angkasa lepas China menyatakan pesawat tersebut akan mengutip sehingga 2 kilogram bahan dari bulan dalam tempoh 2 hari ini.